Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya guys. Di video kali ini saya akan buat tutorial kembali untuk kalian semua, yaitu bagaimana sih cara merubah notifikasi WhatsApp menjadi suara Google. Terserah kalian mau merubah notifikasi Google suaranya seperti apa, nanti saya akan buat untuk kalian semua. Bagi kalian yang penasaran, simak terus ya videonya. Oke guys, kita masuk saja ke tutorialnya. Cara membuat notifikasi untuk merubah suara pesan WhatsApp kita menjadi suara Google. Caranya sangat mudah. Kita menggunakan browser, atau saya menggunakan Chrome di sini, tidak menggunakan aplikasi tambahannya guys. Jadi kita langsung aja masuk ke Chrome. Saya menggunakan Chrome. Di sini kalian ketikkan saja botika. Oke, kalian ketikkan botika text to speech. Oke. Nah, kalian pilih yang ini teman-teman. Botika online ya di sini. Tunggu prosesnya sampai selesai. Memang sih agak lambat, jadi untuk membuka website ini agak lambat. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, langsung saja kebuka websitenya seperti ini. Di sini ada text to speech. Kalian bisa tulis di sini ya. Oke. Kalian hapus dulu semuanya, dihapus. Di sini isi kata-kata terserah kalian mau membuat untuk notifikasi nada deringnya seperti apa. Di sini saya akan buat saja ada pesan WhatsApp. Oke, di sini ada pesan WhatsApp baru Mas Bro. Jadi nanti pas ada notification untuk WhatsApp, jadi ada suara dari kayak Google gitu, ada bertulisan atau bersuara ada pesan WhatsApp Mas Bro. Nanti saya tunjukkan di sini ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita di sini bisa pilih suaranya yang mana, atas atau bawah. Saya pilih yang atas saja. Lalu di sini biasanya sih ada pilihan captcha ya, untuk pilihan atau isi captchanya. Untuk memilih gambar di sini nggak ada ya. Biasanya juga ada, tapi alhamdulillah di sini nggak ada. Kita play dulu, kita bisa play. Ada pesan WhatsApp baru Mas Bro. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada kan, saya bukan robot. Kita checklist saja sampai tanda checklistnya muncul. Nah, sudah checklist. Lalu kita download yang sampingnya. Oke, setelah itu kita download. Setelah download selesai, kita masuk ke pengaturan file. Nah, di sini kita pilih ini. Pilih untuk telepon ya, memori telepon. Kita scroll ke bawah, cari download. Nah, yang ini ya. Nah, ada botika TTS yang ini. Kita salin dulu. Kita salin. Setelah itu kita kembali, kita buat penyimpanan baru atau media ya. Kita buat folder baru, kita namakan media. Oke, kita namakan media. Oke. Lalu kita, nah ini medianya yang sudah saya buat. Kita masuk ke medianya. Kita tambahkan lagi folder baru. Di sini kita kasih nama notification. Oke, notification, lalu oke. Setelah sudah, kita buat lagi folder baru. Kita namakan ringtone. Oke, setelah sudah kita oke. Kita tempelkan, kita masuk dulu ke notification. Nah, kita tempelkan di sini. Kita tempel yang ini pojok bawah. Setelah sudah, kita langsung masuk ke WhatsApp. Nah, kita pilih titik tiga pojok kanan atas. Kita pilih setelan. Lalu pilih notifikasi.
Di sini pilih nada notifikasi. Oke. Di sini ada Botika TTS 1. Nah, di sini kita pilih ada pesan WhatsApp baru Mas Bro. Nah, setelah sudah kita pilih oke. Selesai. Tinggal kita ada pesan WhatsApp nanti berganti menjadi nada dering seperti itu. Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat. Oke guys, seperti itu cara merubah sebuah notification untuk WhatsApp menjadi suara Google. Sangat mudah bukan? Langsung aja praktekin ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe, karena di video-video selanjutnya saya akan buat tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua yang nantinya saya akan share di channel ini. Maka langsung aja subscribe sekarang. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.